واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, hablullah, yaitu al-Islam, agama Allah. Jami'an, seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Jadi di sini ismatun al-Quran akan menjadi mani'un minal halak, yang menghalangi seseorang dari kehancuran. Faman i'tasama bil-Quran naja wa salima. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, naja, dia akan beruntung. Dia akan berhasil. Wasalima, dia akan selamat. Wahudan liman ihtada bihi. Dan Al-Quran juga akan memberikan petunjuk bagi orang yang ihtada bihi. Berusaha untuk mencari petunjuk. Meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Al-Quran menegaskan sendiri. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai petunjuk yahdi lillati hiya aqwam, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang paling lurus, aqwamun. Wa yubashirul mu'minin. Selain itu juga Al-Quran menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat. Selain mereka beriman, mereka berusaha untuk beramal salih. Menjaga keimanan mereka dengan amal salih. Anna lahum ajran kabira. Bahwasannya bagi mereka yang ada iman dan mengaplikasikan imannya dengan amal salih berupa amalan anggota badan maupun amalan lisan maupun amalan hati, anna lahum ajran kabira. Bagi mereka itu ada pahala yang besar. Nah, para mufassir mengatakan, kabira di sini adalah apa? Surga Allah SWT, al-jannah.